Halo, selamat pagi pemirsa ID Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program Market Opening. Kita akan mereview kembali bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah global, khususnya di Wall Street Amerika Serikat yang kembali lagi mengalami tekanan. Kalau kita cermati beberapa waktu sebelumnya dalam 3 minggu terakhir, indeks Wall Street sempat mengalami tekanan jual begitu karena yang dipimpin oleh saham-saham berbasis teknologi. Dan kita lihat untuk indeks harga saham gabungan pun tidak jauh berbeda. Setelah di awal perdagangan sempat menghijau, namun dalam perjalanannya justru turun lebih dari 1% pada penutupan kemarin. Langsung saja inilah Market Opening selengkapnya. Baik, pemirsa, kita akan awali dengan pergerakan di bursa Wall Street Amerika Serikat, di mana Wall Street kompak memerah pada akhir perdagangan kemarin dan pelemahan dinilai karena kekhawatiran akan terjadinya lockdown kembali dan juga ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Ya, kemungkinan dari penundaan stimulus baru dari Kongres meningkatkan kekhawatiran bahwa ekonomi Amerika Serikat menghadapi jalan yang lebih panjang menuju pemulihannya. Kematian Hakim Agung Amerika Serikat Ruth Bader Ginsburg nampaknya membuat pengesahan paket stimulus lain di Kongres lebih kecil kemungkinannya sebelum pemilihan Presiden 3 November mendatang. Hal ini pun memicu penurunan besar di sektor perawatan kesehatan. Kongres selama berminggu-minggu tetap menemui jalan buntu mengenai ukuran dan bentuk anggaran terkait dengan virus corona tahap 4. Dengan sekitar 3 triliun dolar Amerika yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Ya, itu dia terkait dengan pergerakan di Amerika Serikat. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan bursa Wall Street. Dow Jones kita lihat anjlok hingga 1,84% ke level 27.147. Demikian juga dengan S&P 500 melemah 1,16% ke level 3.281 dan Nasdaq Composites melemah 0,13% ke level 10.778. Itu dia, ada dua sentimen yang cukup memberatkan perjalanan dari Wall Street. Ada paket stimulus yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, kemudian juga dengan lockdown yang kemungkinan akan diberlakukan kembali di Amerika Serikat. Itu dia. Bagaimana dengan zona Eropa? Kita langsung saja lihat di mana bursa ekuitas Eropa juga anjlok lebih dari 3%, pemirsa. Pemerintah Inggris mewajibkan seluruh pub, bar, kemudian restoran dan tempat perhotelan lainnya di seluruh wilayah Inggris untuk menuruti operasional lebih awal atau dalam artian menutup operasionalnya tidak lama dari hari biasanya. Dan kita cermati bursa ekuitas Eropa ditutup melemah tajam pada Senin kemarin karena melonjaknya infeksi virus corona yang membebani sentimen pasar global. Bursa saham dari Pan-European Stock 600 anjlok hingga 3,24% menjadi 356,82 dengan perbankan yang melemah 5,7%, kemudian saham perjalanan merosot 5,2% sehingga memimpin penurunan secara sektoral. Ya, seperti kita ketahui bersama, pemerintah Inggris mewajibkan seluruh pub, bar, restoran dan juga tempat perhotelan di seluruh wilayah Inggris untuk menuruti operasional ataupun mengurangi batasan operasional lebih awal, di mana level waspada COVID-19 juga telah berpindah dari level 3 ke level 4 setelah data menunjukkan jumlah kasus yang meningkat cukup tajam. Ya, sementara itu, selain perkembangan virus corona, investor di Eropa juga mencermati saham perbankan menyusul laporan bahwa beberapa bank global diidentifikasi memindahkan dana mencurigakan selama hampir 2 dekade terakhir. Laporan tersebut mengutip dokumen rahasia yang diserahkan oleh perbankan kepada pemerintah Amerika Serikat, di mana saham Standard Chartered yang tercatat di London jatuh 5,2% dan HSBC turun 4,9%. Kita lihat bagaimana dengan pergerakan Eropa. DAX Jerman turun 4,37%, kemudian FTSE Inggris melemah 3,38%, CAC 40 di wilayah Prancis turun 3,74%. Itu di update dari pergerakan bursa di kawasan global, khususnya Wall Street dan juga bursa Eropa. Kita ke wilayah regional Asia yang juga masih mencermati dengan perkembangan adanya virus-virus kaitannya dengan COVID-19 yang terus bertambah dari penderitanya. Sehingga ini juga menghambat laju pemulihan ekonomi di sejumlah negara di kawasan Asia.
Ya, lonjakan kasus baru infeksi virus corona di Eropa dan juga ketidakjelasan stimulus fiskal di Amerika Serikat ini juga akhirnya ikut membebani dari aset berisiko. Dan hal ini membawa dolar Amerika meroket ke level tertinggi dalam 6 pekan terakhir. Sementara sebaliknya, harga minyak mentah dunia menyusut 5%. Ya, indeks dolar melonjak ke level tertinggi hampir 6 pekan. Pada Senin kemarin, di mana euro, pound sterling, kemudian dolar Australia jatuh terhadap greenback. Ekuitas Wall Street anjlok karena ancaman lockdown terkait dengan pandemi di Inggris dan negara Eropa lainnya, sehingga memicu kekhawatiran tentang pemulihan global. Dan ketidakpastian diperburuk oleh kematian Hakim Mahkamah Agung Ruth Bader Ginsburg Jumat, dan ini adalah seorang ikon liberal. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama dunia menguat 0,65%. Kemudian ini adalah titik tertinggi sejak pertengahan Agustus. Kemudian dari minyak mentah dunia, prospek ekonomi global meredup membawa harga minyak menyusut 5%, dan lonjakan tingkat infeksi COVID-19 di wilayah Eropa dan juga negara lainnya mendorong langkah-langkah penguncian baru sehingga menimbulkan keraguan atas pemulihan ekonomi. Ya, minyak mentah berjangka Brent patokan internasional turun 3,96% menjadi $41.44 Amerika per barrel. Sementara untuk WTI turun 4,38% menjadi $39.31 Amerika per barrel. Baik, kita cermati bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Asia. Ya, indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka menguat pemirsa 0,18% di level 23.360,3. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini dibuka justru melemah 0,27% di level 2.379. Kemudian Hang Seng Hong Kong pada penutupan kemarin turun minus 2%. Straits Times Singapura juga melemah 0,27%. Jadi update dari pergerakan bursa Eropa, kita beralih ke wilayah Indonesia tentunya untuk indeks harga saham gabungan yang kemarin ditutup melemah di bawah level 5.000 kembali. Kita lihat indeks di zona merah pada akhir perdagangan kemarin atau melemah sekitar 1,18%, sekitar 60 poin ke 4.999, di mana investor asing pun masih melanjutkan aksi jual hingga Rp311 miliar. Baik, demikian update dari pergerakan bursa global, kemudian wilayah Asia dan indeks harga saham gabungan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami akan hadir dengan analis untuk membahas bagaimana strategi investasi Anda di tengah pelemahan kembali dari indeks harga saham gabungan. Playbox, lebih dari sekedar smart TV, more powerful. Nikmati lebih dari 5.000 aplikasi Android. 10.000 jam video on demand. Bisa nonton ulang hingga 7 hari ke belakang. Connect Vision Plus sekarang. Nonton dimanapun, kapanpun. Tinggal connect internet hanya 100 ribuan per bulan. Nikmati bonus hingga Rp1,2 juta. Playbox, beyond smart TV. Senang sekali saya David San Opel dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Nama saya David San Opel, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di capital market. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita sudah tersambung bersama dengan Rian Filbert dalam praktisi pasar modal. Halo, selamat pagi Mas Rian. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini?
Baik sekali, thank you sudah dihubungi. Dan bicara mengenai market nih, tapi tidak sebaik dengan suasana hati kita pagi ini, Mas Rian. Kita lihat market semuanya merah begitu. Global, di Wall Street juga ada kekhawatiran adanya COVID-19 yang juga semakin bertambah. Kemungkinan ada peluang lockdown kembali dan juga adanya paket stimulus ini yang dikhawatirkan juga akan panjang lagi liku-likunya perjalanan yang untuk segera dirilis. Bagaimana Anda mencermati dari market global? Iya, baik. Jadi sebenarnya pergerakan kita kemarin itu juga sejalan dengan pergerakan market di Eropa maupun di Asia serta berakhir di Amerika tadi malam. Oke. Di tadi malam kita melihat pergerakan dari Dow Jones juga cukup parah sampai dengan 1, sekian, lalu saham-saham besar yang tadinya cukup kuat terasa seperti let's say kita bilang saham yang euforia naiknya tinggi sekali seperti Tesla pun itu babak belur. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya menjadi dua sisi ya. Kenaikan sebelumnya yang terjadi perlu kita sikapi bahwa kenaikan itu tanpa didasari suatu data fundamental yang nyata. Ini adalah kondisi yang harus kita sikapi, tidak perlu terlalu euforia dengan suatu kenaikan di mana pada hari ini musuhnya tanda kutip ya, musuhnya tuh sama, yaitu kita belum melihat suatu langkah perbaikan akibat corona ini masih membatasi ruang gerak kita dalam berbisnis dan bersosialisasi sehari-hari. Betul. Jadi sebenarnya apa yang saya lihat ini adalah akan kembali mencerminkan nilai fair value-nya. Ini kita kembali berbicara dengan sedikit analisa fundamental yang kita gabungkan dengan kondisi makro, di mana demand and supply-nya didasari karena apa? Didasari karena suatu harapan saja. Wah, nanti akan segera berakhir. Wah, nanti lumayan ya, tetap bisa ada pergerakan. Tapi secara nyata realnya kan belum. Jadi akibat dari kondisi tersebut yang ternyata mulai diragukan hari ini, oh kok apa iya nih bisa nih ya paket stimulusnya, jangan-jangan diberhentikan, oh apa nih nanti ada efek dampak dari pilkada yang akan banyak pro kontranya, bagaimana terjadinya dengan masa depan demokrasi kita. Nah, hal seperti itu membuat orang juga cenderung dalam jangka pendek melakukan taking profit, Mas. Oke. Okay. Nah, itu dia. Berarti kalau kita cermati dengan COVID-19 dan juga semakin mengkhawatirkan karena kita tahu ini lebih semacam second wave kah, atau mungkin ini adalah gelombang-gelombang berikutnya begitu setelah mereka mencoba untuk melakukan adaptasi dengan COVID-19, namun nampaknya belum bisa memberikan hasil yang signifikan karena terbukti memang virusnya ini juga bisa memberikan dampak yang tentu sangat negatif sekali tentu bagi mereka yang menjadi penderitanya ataupun mereka yang sudah terpapar. Dan ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya di Indonesia. Strategi bagi investor bagaimana? Karena kemarin ada sedikit ya kita tahu teknikal rebound dari pergerakan indeks tapi tidak bertahan lama. Nah itu dia, apakah kita sebaiknya cash is the king begitu saat ini di hold dulu kalau mau investasi atau bagaimana sebaiknya? Iya, sudut pandangnya akan selalu gua saya bawakan. Okay. Yang pertama dalam sudut pandang seorang investor, investasi itu tidak membeli harganya tapi membeli nilainya. Okay. Jadi ketika kita melihat sebuah perusahaan memang pada hari ini mungkin menjadi refleksi balik. Apakah perusahaan yang Anda beli adalah perusahaan yang tangguh? Okay. Kalau perusahaan yang tangguh, tentunya pada hari ini pun dia akan tetap berpendapatan dengan berbagai macam daya dan upaya akan dilakukan. Kita lihat juga ada beberapa perusahaan yang jualan retailnya makanan tadinya masuk dalam restoran, dia sampai di pinggir jalan. Itu adalah how to survive. Itu adalah suatu hal yang perlu kita lihat bagaimana manajemen perusahaan. Ingat bahwa ketika kita berinvestasi bukan hanya berbicara berapa harga sahamnya. Kita tidak berbicara di sana. Kita bertanya seperti apa ketangguhan laporan keuangannya. Itu seperti apa selama ini menyikapi hal-hal negatif yang terjadi. Bagaimana terjadi disaster recovery management yang ada dalam manajemen. Nah itu adalah hal yang kita lihat. Sehingga pada hari ini saya meyakini bahwa banyak perusahaan sebenarnya yang menjadi murah, terdiskon akibat pandemi ini. Justru investor malah seharusnya menjadi lebih jeli dan bisa mengambil peluang pada saat ini. Oke, tapi kalau kita lihat peluang, berarti kan perlu dicermati dari sisi fundamental dong. Berarti bagaimana dengan sektornya, perusahaan yang menyikapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Apakah mereka juga bisa bergerak leluasa dengan adanya batasan-batasan dari PSBB begitu, Mas Rian? Betul, jadi saya tadi sempat state bahwa bagaimana caranya manajemen melakukan pertama mencoba untuk mengubah sudut pandang masyarakat bahwa pada saat ini mereka juga ikut terhadap new normal. Okay. Pertama adalah memperbaiki bisnis modelnya dan juga bisnis strateginya. Yang kedua adalah memperbaiki manajemennya. Yang ketiga apakah dia melakukan pivoting.
Okay. Nah, hal seperti ini dalam bisnis itu akan tepat untuk kita lihat. Oh, ternyata kita mengambil perusahaan ini yang bagus secara fundamental, dia bisa recovery. Ada loh perusahaan yang selama dari bulan Maret sampai dengan saat ini itu masih membuka profit. Yeah. Dan sektornya itu sektor retail, dan kita lihat betul bagaimana caranya dia bisa mengamankan, tanda kutip ya, tenannya itu untuk bisa tetap berusaha agar bisa mempertahankan dengan protokol COVID. Nah, ini adalah manajemen yang bagus. Nah, itu dan dia. Harga sahamnya belum kemana-mana. Nah, ini artinya satu kesempatan buat kita masuk. Yes, suatu kesempatan, dan kita juga ada beberapa emiten update yang kita akan berikan juga kepada pemirsa ID Channel nih, pemirsa dan juga trader Mas Rian. Ya, pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ada beberapa emiten update. Yang pertama terkait dengan GOOD ini yang berencana untuk mengakuisisi PT Mulia Boga Raya TBK dengan kode sahamnya Keju dengan estimasi pembelian sebanyak 825 juta unit saham. Kemudian emiten update berikutnya ada anak usaha dari Pure, PURE yang menjajaki untuk IPO di Bursa Kanada. Dan ada lagi dari PSBB, ini berpotensi kembali menjadi pil pahit bagi Matahari Department Store atau LPPF. Kita akan fokus bagaimana dengan Garuda Food Putra Putri Jaya TBK atau GOOD. Ya, bisa Anda saksikan juga infografis terkait dengan secara fundamental ya, kita lihat dari GOOD ini. Di mana pada kinerja 21 September kemarin, pada penutupan hari Senin, stagnan saja di 1.365 dengan kinerja dalam satu pekan terakhir juga masih bergerak positif 9,2% dengan PE ratio sekitar 18 kali. Adapun net profit di sepanjang semester 1 tahun 2020 sebesar 129 miliar rupiah dengan market cap-nya mencapai 10,7 triliun rupiah. Ya, ada beberapa saham yang sudah kita sampaikan begitu. Mas Rian, kita akan coba bahas satu persatu. GOOD misalnya, ini berencana untuk melakukan akuisisi Keju dengan estimasi 825 juta unit saham. Cukup banyak begitu. Apakah ini juga bisa menjadi sinyal-sinyal positif yang perlu dicermati untuk investor maupun traders? Iya, jadi GOOD ini menjadi salah satu perusahaan yang bukan berada pada market liquid yang seperti kita bisa lihat di LQ45, namun sejak IPO dari tanggal 9 Oktober 2018 dan melihat kinerjanya sampai dengan end of year 2019. Ini sebenarnya kita melihat bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup menarik. Karena pertama bisa memberikan laporan keuangan dengan return on equity yang di atas rata-rata. Baik. Yang kedua, memang profit marginnya memang tidak sebegitu tebal ya, dengan nilai kurang lebih sekitar 5%. Namun kita juga bisa melihat bahwa perusahaan ini juga mampu mengelola hutang dengan baik sampai dengan tahun 2020. Dan ini memberikan suatu valuasi yang positif buat kita lihat pada saham, ditambah dia adalah consumer goods industry dengan subsektornya adalah food and beverage. Jadi sebenarnya GOOD ini menjadi sesuatu yang perlu Anda perhatikan dalam tahun ini untuk melihat kinerjanya. Peluang entry untuk kita masuk pada opening market nanti atau bagaimana? Atau masih wait and see dulu? Baik, kalau kita perhatikan GOOD sebenarnya kalau secara technical trading justru ada tekanan yang cukup besar dalam dua hari terakhir. Ini ada biasanya hal seperti ini ada hubungan dengan corporate action. Jadi terlihat bahwa mencoba untuk melewati level 4.000, mencoba untuk melewati level 1.365, namun masih gagal selama dua hari. Jadi view-nya kalau misalnya mau swing entry trading justru malah berada di level 1.310-an. Oke, 1.310 berarti buy on weakness begitu ya, pada saat ada pelemahan baru kita mengambil posisi beli ya. Yes, betul. Oke, dengan potensial upside sampai seberapa jauh kalau kita bicara mengenai kondisi market yang fluktuatif dan juga tekanan kemungkinan masih akan terjadi pada saat opening? Iya, jadi kalau melihat dari kondisi saat ini, maka sebenarnya GOOD masih ada peluang untuk justru mengalami penurunan, dan kalau mau naik, pertama kali resistennya adalah 1.400, ini hanya untuk day trade atau weekly trade ya, tapi kalau untuk investment kita kembali melihat valuation yang tadi sudah kita ceritakan secara perspektifnya. Oke, berarti memang range-nya tidak terlalu jauh ya, karena memang ini lebih kepada trading yang jangka pendek sekali, bisa dikatakan harian, kemudian hanya sampai satu pekan begitu ya, Mas Rian, untuk GOOD. Nah, untuk Pure bagaimana ini? Anak usahanya kabarnya akan IPO di Kanada. Ya, kalau untuk dia melakukan IPO di luar negeri ya, tentunya kita hanya bisa mendapatkan suatu sentimen secara makronya saja.
Namun apa yang harus kita perhatikan juga bahwa biasanya yang baik terhadap induknya adalah valuasinya menjadi mengikuti nilai pasar. Namun memang kalau kita perhatikan secara laba memang belum memberikan suatu laba dan ini juga baru IPO cukup dekat. Maka bila investor memang memahami dalam kinerja subsektor dan subsektornya yaitu adalah metal dan turunan produknya, maka Anda boleh mengambil perhatian untuk melihat apakah mampu memperkecil ruginya sehingga menjadi entry point yang baik secara fundamental. Berarti kita lihat dulu kinerja perusahaannya begitu untuk beberapa waktu ke depan ya, sebagai pembuktian begitu Mas Rian ya. Oke, itu dia. Nah, PSBB ini berpotensi menghajar kembali nih untuk PPF dan mungkin juga sektor retail lainnya begitu. Anda melihat memang cukup beratkah tekanan adanya COVID-19 untuk sektor retail, paling tidak kalau kita cermati secara sektoral? Ya, jadi sebenarnya tekanan retail itu adalah bisnisnya hari ini dibatasi sehingga membuat orang tidak sebegitu gampangnya untuk jualan. Mau diiklanin kayak apapun juga pasti akan menjadi suatu tekanan. Oleh karena itulah kita harus melihat tiga hal. Yang pertama adalah dalam posisi yang sulit ini semua usaha itu di challenge akan tiga hal. Yang pertama, apakah mereka akan melakukan inovasi terhadap produknya? Misalnya dia mengubah cara dia berjualan, fokusnya hanya kepada online, di mana kita tahu bahwa Matahari juga sudah memiliki online. Bagaimana penetrasi dari manajemen untuk bisa mengaktifkan online-nya, men-shifting cara berpikir orang-orang yang memiliki loyalitas terhadap brand mereka. Yang kedua adalah Mas Rian, ini menarik kalau kita bicara mengenai LPFF, tapi kita akan tahan dulu, kita jeda sebentar, nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Mas Rian. Baik. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. IDX Channel. The Indonesia Stock Exchange Channel is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms. So you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision channel, First Media channel, Indie Home channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rian Filbert, praktisi pasar modal, untuk membahas beberapa emiten update yang sudah kami sampaikan. Di antaranya ada GOOD, kemudian Pure, dan terakhir juga ada LPPF tadi yang sempat tertunda. Dengan adanya PSBB, beberapa pengelola, khususnya tempat-tempat seperti retail, sudah juga melakukan penutupan gerai-gerainya ini, Mas Rian. Sejauh mana PSBB ini akhirnya ikut menekan secara sektor dan juga emiten-emiten di dalamnya?
Iya, jadi sangat repot ketika mereka menggantungkan metode penjualan mereka melalui sifatnya yang pertemuan langsung dalam bentuk mall gitu ya, karena kan memang tempat-tempat keramaian ini dibatasi, sehingga ya retail-retail dengan basis mall seperti ini, bila mereka tidak mempersiapkan dari awal sebelum daripada kondisi ini adalah go to online, maka kan pada hari ini bisnis yang mengikuti online, perkembangan secara online ini justru yang diuntungkan karena mereka bisa tetap berusaha. Sehingga memang kembali kepada tiga di awal, kita melihat, kita kan menjadi seorang investor bukan sebagai seorang pengelola bisnis ya, maka kita harus melihat dalam emiten yang kita miliki, apalagi retail yang kita investasikan atau akan kita investasikan, ada tiga hal Mas Pras. Yang pertama adalah bagaimana mereka menyikapi cara mereka berjualan dalam keadaan online saat ini. Apakah online-nya jalan? Apakah mereka tetap bertahan justru dengan cara yang lama? Atau mereka melakukan protokoler baru, misalnya yang jualan makanan. Jualan makanan kan memang sudah online, tapi tetap saja kan tetap dilihat bagaimana cara mereka memasak dong. Oh, ternyata secara sosial medianya mereka sudah mengubah total. Semuanya yang masak menggunakan APD. Nah, ini adalah suatu bentuk cara manajemen merespon. Ini adalah sudah poin pertama untuk yang menarik untuk kita perhatikan dari retail tersebut. Yang kedua, kalau ternyata tidak jalan, kemungkinan besar akan dilakukan tindakan kedua dari para pemegang saham dan juga yang melihat dari perusahaan itu tidak jalan. Maka adalah mengganti manajemennya. Seperti apa nih manajemen-manajemennya diganti dan dirombak ataupun melakukan restrukturisasi secara keuangan. Ini adalah suatu tindakan yang cukup baik kalau kita lihat. Yang ketiga, bagaimana mereka mempivot perusahaannya. Ada dong perusahaan-perusahaan yang pada hari ini mau diapain juga tetap aja tidak bisa jualan. Karena dengan pembatasan-pembatasan hari ini berbeda. Hari ini bukan orang tidak mau berbisnis, hari ini orang tidak boleh berusaha. Artinya dengan pivot, mau tidak mau akan mengubah sektor daripada lini usahanya. Atau melengkapi dari yang sudah ada. Yang tadinya tidak jualan masker dan tidak jualan hand sanitizer, pada hari ini masuk ke dalam industri hand sanitizer dan masker. Itu adalah bagaimana membuat development dengan melakukan pivoting. Karena dia tahu bahwa pada saat ini kalau dia tidak melakukan tiga ini jadi masalah. Nah, ini yang kita lihat dari sudut pandang investor. Tapi kalau kita lihat dengan adanya kondisi seperti ini, adakah ketiga hal yang sudah Anda sampaikan tadi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk tetap bertahan begitu di tengah pandemi? Ya, tentunya kita melihat loh ada beberapa emiten-emiten kita yang tadinya hanya jualan di dalam restoran, hari ini dia keluar turun ke jalan. Jadi menurut saya sinyal yang bagus, manajemen masih mau fight. Yang tadinya hanya menjual makanan Chinese food di dalam restoran yang ada di mall, hari ini membuat pesanan rantang antar online. Ya, meskipun kita tidak tahu sih seberapa impact-nya sebelum bukunya dilampirkan kepada kita, karena kan sudah kadung besar untuk biaya overhead yang dia miliki, itu menjadi perkara yang selanjutnya kita lihat pada kuartal selanjutnya. Tapi kita melihat bahwa ada upaya di sana. Ataupun ada mall yang memang begitu saktinya dari awal PSBB sudah melakukan standarisasi yang berubah. Di tempat lain untuk touch-nya belum ada, dia sudah touchless. Nah, ini adalah bagaimana cara mereka merombak cara mereka berbisnis dalam era hari ini. Baik, dan ini sudah opening market. Mungkin kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini. Mas Rian dan juga mungkin pemirsa IDX Channel, bahwa indeks harga saham gabungan pada hari ini kembali lagi mengalami tekanan jual. Kita lihat pada saat opening market hari ini melemah. Sudah di atas 1%, 1,56% di level 4.921,312. Anda mencermati dengan tekanan yang terjadi pada hari kemarin, kemudian faktor global yang juga semuanya memerah, sehingga membuat tekanannya semakin besar pada saat market opening hari ini, begitu Mas Rian. Anda melihat bahwa peluang-peluang bahwa indeks harga saham gabungan akan kembali meluncur, turun dalam seperti beberapa pekan sebelumnya akan terjadi kembali atau tidak ini? Iya, jadi kalau kita melihat dari formasi gerakan pada hari ini, ada tekanan jual yang lebih kepada panik ya. Ini adalah melihat dan merespon kondisi global, di mana kita langsung di gap down-kan saja, di mana kemarin ditutup terakhir pada level 4999.36, dan pada hari ini dibuka tidak pada level 4999, tapi dibuka pada level 4947, betul. Di mana titik tertingginya adalah 4949, artinya langsung dihajar turun. Ini adalah reaksi kompak serempak untuk merespon tekanan global. Jadi pada saat ini memang saya selalu mengatakan bahwa dalam keadaan downtrend, trading itu bukan suatu hal yang gampang dilakukan. Karena
naiknya cuma 2 hari, turunnya sudah 5 hari nih kita gitu ya. Iya, jadi ini adalah suatu pola trading yang seseorang itu kalau melakukan trading pada saat ini, please jangan segan-segan memencet tombol stop loss agar Anda tidak rugi lebih dalam. Iya. Oke, berarti memang kita harus ketat sekali berarti mencermati pergerakan dari saham-saham ataupun portofolio yang kita miliki begitu ya Mas Rian ya. Betul. Oke, kita ada informasi menarik juga nih yang akan disampaikan juga untuk pemirsa IDX Channel terkait juga dengan kebijakan dari pemerintah khususnya untuk sektor perbankan. Di mana Badan Legislasi DPR ini pemirsa membahas rencana untuk pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Bank Indonesia. Namun demikian, rencana ini ditanggapi sebagian kalangan sebagai langkah yang gegabah yang akan membuat Bank Indonesia tidak lagi independen dan rentan diintervensi secara politik. Badan Legislasi atau Balek DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Bank Indonesia yang salah satu isinya dikembalikannya pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan ke Bank Indonesia. Ekonom senior Indef Eni Srihartarti menyayangkan revisi Undang-Undang Bank Indonesia yang dinilai justru digiring untuk melemahkan Bank Indonesia. Menurut Eni, wacana tersebut akan memunculkan wacana lain yang akan membuat Bank Indonesia berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, posisi Bank Indonesia yang ada di bawah Kementerian Keuangan akan membuat celah intervensi politik yang kental dan serta-merta akan merusak independensi Bank Indonesia. Eni mengatakan di tengah pandemi COVID-19 harusnya pemerintah fokus membenahi ekonomi negara. Ini memang menjadi persoalan yang sangat krusial di dalam kelembagaan di Indonesia. Tetapi karena ini muncul, ya muncul di saat kedaruratan ketika kita menghadapi pandemi dan pandemi itu penyebabnya bukan persoalan-persoalan di sektor moneter, tapi persoalan-persoalan di sektor real atau di fiskal, maka ini yang akhirnya banyak sekali memunculkan lebih kentara mengemuka adalah moral hazard. Eni menambahkan revisi Undang-Undang Bank Indonesia harusnya fokus mengoptimalkan peran Bank Indonesia untuk turut serta membantu pemerintah dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rian Filbert, praktisi pasar modal. Ya Mas Rian, ini informasi yang menarik dan akhirnya juga menjadi polemik di masyarakat begitu dengan sejumlah pendapat dari Indef ataupun ekonom lainnya begitu terkait dengan adanya pengawasan perbankan akan dialihkan dari OJK ke Bank Indonesia. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Iya, jadi yang mau dikembalikan adalah perbankan, padahal kita sama-sama tahu bahwa beberapa case terjadi lebih kepada capital market yang let's say seperti fund manager, lalu juga ada emiten-emiten yang akhirnya juga ada hubungannya dengan industri keuangan non-bank yaitu industri asuransi. Tapi yang mau diminta dikembalikan adalah perbankan. Mungkin tentunya ada suatu ada suatu tolak ukur tertentu ya kan. Okay. Namun saya mungkin melihat begini, kita adalah ekonomi sentralisasi ya dengan kebijakan bank sentral gitu ya. Dan juga kita menggunakan satu mata uang itu mata uang rupiah gitu. Lalu ketika kita mencoba untuk melakukan desentralisasi dikembalikan kebijakannya menjadi bank kepada Bank Indonesia, lalu ya akhirnya yang lainnya juga harus dikembalikan juga agar kembali terjadi sentralisasi, ya maka koordinasinya yang akan kembali menjadi terputus mengingat sudah di dalam satu ranah saja di dalam Otoritas Jasa Keuangan yang mencoba untuk mengawasi secara terintegrasi yaitu perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada beberapa waktu terakhir kita sempat melihat adanya tanda kutip arbitrase yang terjadi antara industri keuangan non-bank dan juga terhadap pasar modal itu sendiri. Nah itu mungkin harus menjadi pertimbangan juga apakah dengan dipisah akan menjadi lebih baik, itu harus penuh dengan kajian dan keputusannya tidak bisa sebegitu cepatnya. Berarti memang ini perlu ada pembahasan yang lebih komprehensif tentunya begitu dengan melibatkan juga pelaku ekonomi di tanah air begitu melihat seberapa urgensinya begitu ya untuk pengalihan ini begitu kembali ke Bank Indonesia. Baik, kalau kita cermati dengan kondisi market lagi-lagi dengan adanya makroekonomi kita yang sudah mengalami tekanan, mikro pun tidak jauh berbeda begitu Mas Rian. Nah, adakah beberapa emiten yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi kondisi market yang sedang mengalami tekanan seperti yang Anda lihat tadi, fundamental dan apakah mereka juga memberikan ataupun sudah melakukan langkah-langkah mitigasi misalnya dari emiten-emiten tersebut, silakan. Iya,
Ya, jadi seperti yang saya sebenarnya beberapa waktu terakhir sempat membahas bahwa saya sebenarnya tidak begitu melihat kondisi jangka pendek ya kalau dalam investasi tentunya ya. Kalau dalam trading tentunya sangat pendek, kita harus lihat apakah Anda mau mengambil kondisi ketika breakout atau Anda mengambil kondisi ketika swing atau buy on weakness terjadi. Itu adalah depends kepada risk appetite kita masing-masing. Nah, terhadap investasi kita itu pun menjadi risk profile, Mas Pras. Yang pertama, Anda mau mengambil sektor yang defensif, dan pada hari ini terbukti defensif. Kenapa? Sektor yang defensif adalah sektor yang pada saat PSBB diperketat pun masih boleh jalan. Ini artinya mereka akan tetap berpendapatan, dan artinya ini bisa menjadi pilihan buat kita. Dan itu sektor apa saja? Misalnya dalam sektor keuangan kan tetap boleh berjalan. Lalu untuk penunjang makanan pokok dan transportasi tetap boleh berjalan. Maka ini menjadi salah satu sektor atau pun beberapa sektor yang bisa kita pastikan mereka tetap berpendapatan. Baik. Atau, kita akan bahas, Mas Rian, emiten-emiten di dalamnya ya. Ada tadi consumer, berarti perbankan dan juga transportasi. Di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal? Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adi Komputer Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau Mas baru beli sekarang mungkin udah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rian Filbert, praktisi pasar modal, untuk membahas bagaimana tadi ada beberapa emiten update yang sudah disampaikan dari beberapa sektor keuangan, kemudian konsumer dan juga transportasi salah satunya. Dan kita ulas satu persatu, keuangan ini dari mana saja? Mas Rian. Yes, jadi kalau keuangan itu sebenarnya ketika kita berbicara keuangan itu kan ada cukup banyak ya, bukan hanya banking, ada financial institution, ada securities company, ada insurance, ada investment or mutual fund ya, dan tentunya others gitu ya. Nah, ada beberapa yang saya sudah coba cermati sebenarnya untuk finance, ini banking tentunya karena bank kita banyak, bank-bank besar juga dan bank lapis kedua ya, yang buku 4 kan sudah pasti kita sama-sama tahu gitu ya. Nah, kalau yang lapis kedua mungkin kita bisa meng-highlight seperti BJTM maupun BJBR lah, seperti itu juga layak untuk kita perhatikan lebih lanjut. Lalu sebenarnya ada sedikit yang menarik juga kalau kita mengambil dari leasing, industri leasing ya. Oh, pembiayaan ya? Betul, ada juga leasing yang pada saat ini yang memiliki market share, bukan market share, tapi public ownership itu kecil. Ini juga ternyata cukup defensif dalam kondisi hari ini. Padahal saya semula mengira, wah berarti bakal parah nih leasing. Ternyata kita salah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ketika COVID terjadi, orang justru cenderung melakukan leasing.
Kenapa? Okay. Karena mereka tidak berani menggunakan transportasi umum. Ah, saya bilang, mindset-nya jadi salah. Dia bilang, dan ternyata ada leasing yang masih berhasil untuk membukukan laba bersih di sampai dengan kuartal 2. Dan itu adalah perusahaan leasing yang mana nih? Emiten apa? Oke, kita coba sebut ya salah satu ya. Contohnya adalah ADMF. Oh, ADMF atau Adira Dinamika Multifinance. Iya. Yes, Oke. Hari ini sedang turun 2%. Apakah ini menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli nantinya? Oke. Kalau kita mau menyamakan dengan kondisi market pada saat ini, ya pertama kita mesti lihat dulu sebentar. Ya, penurunannya cukup identik dengan pergerakan IHSG, tapi memiliki beta yang lebih tinggi, maka bolehlah kita mencermati dengan kondisi sampai dengan level 7.000 angkanya 7.000. Oke. Berarti 7.000-an itu bisa mengambil posisi entry ya? Dengan kelemahan yang terjadi. Tapi ini tidak begitu liquid dan memiliki kondisi lebih kepada investment ya, bukan lebih kepada untuk long term investment ya, kalau kita bicara mengenai ADMF, BJBR dan BJTM tadi yang seperti yang Anda rekomendasikan. Oke, itu dia dari sektor keuangan. Bagaimana dengan tadi consumer? Apakah ini juga diuntungkan dengan adanya kondisi pandemi justru? Iya, kalau dibilang diuntungkan sih ya nggak bisa bilang untung-untung banget lah. Karena semua juga akhirnya akan terkena. Tapi yang menariknya adalah pada saat ini sektor consumer, apalagi consumer yang bisa nyerempet-nyerempet kepada kesehatan, itu sebenarnya akan mendapatkan tambahan omset lah boleh dibilang. Karena orang hari ini yang tadinya tidak begitu aware, hari ini menjadi aware sekali mengenai kesehatan. Ya, ada banyak sektor consumer yang bisa kita perhatikan dan terasa sebenarnya baik-baik saja gitu ya. Kalau kita perhatikan pergerakannya, mau disebutkan dari sebelum bulan Maret, dari penurunan yang dalam pada waktu itu, akibat pertama kali kita ditarik remnya gitu ya. Contohnya kita bisa lihat seperti Sido Muncul yang baru saja melakukan stock split. Nah, ini juga menjadi salah satu saham yang bisa kita perhatikan dalam emiten untuk berbasis kesehatan dan juga consumer. Oke. Nah, kalau dari consumer, siapa emiten-emiten yang Anda jagokan? Oke. Kalau consumer tentunya kita bisa melihat ya, kita bisa masih melihat Unilever. Ya, kalau Unilever kita pasti masih bisa melihat bahwa Unilever pada saat ini juga masih dalam mengalami penurunan dan mendekati EMA 200, itu sangat bagus. Lalu tentunya adalah Mayora, lalu GOD sendiri yang tadi kita sudah bahas, itu menjadi pilihan-pilihan yang bisa kita perhatikan. Mayora juga pada hari ini ada swing entry yang bisa kita jadikan patokan. Oke. Berarti Unilever ini bisa menjadi pilihan? Yes, Unilever, Mayora bisa, GOD bisa. Current price kah atau bagaimana? Kalau ini untuk bicara mengenai investasi jangka panjang atau justru dengan adanya pelemahan indeks kita bersabar dulu nih. Kita bisa mengambil posisi di harga bawah tentunya kalau misalnya indeksnya sedang mengalami tekanan. Kalau dari saya kondisi Mayora pada saat ini justru malah menjadi current price untuk bisa entry. Oke. Current price untuk Mayora ya. Baik. Dan saya juga ikut pencetak. Kalau transportasi seberapa menarik? Tapi kan kalau kita lihat adanya PSBB juga seharusnya ikut menekan dari sisi pendapatan perusahaan dong. Iya, betul. Jadi transportasi yang saya maksud lebih kepada mungkin akhirnya pada hari ini jadi si produsen mobilnya sendiri gitu ya. Sudutnya otomotif ya. Karena kita lihat dengan sepertinya akan diberikan dampak stimulus, yaitu pertama dengan pajak ya. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa pajak akan dilonggarkan untuk masih digodok mobil. Gitu. Lalu juga ada juga kelonggaran dalam cara pembayaran. Lalu orang juga, daripada saya nggak beli mobil ataupun kendaraan pribadi dan ternyata saya terjangkit corona akibat transportasi umum, saya geser. Nah, itu menjadi salah satu yang kita bisa perhatikan, kan? Oke. Berarti kalau transportasi, misalnya kita bicara mengenai produsennya, siapa? Apakah Astra Internasional? Astra. Okay. Ya, kalau paling ya Indomobil gitu ya. Oh iya. Tapi kita bicara mengenai kondisi market, kan kita tahu otomotif juga salah satu yang terhantam cukup dalam begitu dengan adanya COVID-19. Tapi kenapa Anda masih merekomendasikan untuk jangka panjang? Dan seberapa panjang juga dan seberapa menarik juga cuan yang bisa didapatkan apabila kita investasi untuk jangka panjang di Astra Internasional dan Indomobil? Ya, kalau Indomobil menjadi sangat spesifik ya karena bukan menjadi bagian dari headnya. Sehingga kalau kita melihat Astra, sebenarnya kita agak mendiversifikasi karena di dalam Astra sendiri ada cukup banyak kepemilikan yang lain yang bisa kita ambil. Let's say kita bisa bicara Astra Grafia, lalu kita juga bisa melihat dari United Tractor. Jadi diversifikasinya itu melihat saham Astra menjadi suatu hal yang rasanya mereka sendiri melakukan diversifikasi
diversifikasi dalam bisnisnya dibandingkan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya menjadi suatu hal yang selama ini kan bisnisnya Astra ditopang dari otomotifnya. Dimana pada saat ini otomotif kita sudah tahu sudah mulai mengalami penurunan bukan dari hari ini tapi dari sebelumnya. Akibat dengan adanya untuk bisa mengaktifkan transportasi massal tentunya menjadi tekanan. Orang juga mungkin kesel karena yang namanya macet di kota-kota besar gitu. Tapi dengan kondisi pada hari ini kan trade-off-nya menjadi berbeda. Anda diminta untuk memilih sehat atau Anda justru diminta untuk memilih independen gitu ya. Bukannya artinya Anda tidak menjadi sakit juga kalau menggunakan kendaraan pribadi, tapi kan Anda menjadi independen. Batasan risiko ada di tangan Anda. Jadi sebenarnya mindset berpikir seperti itulah yang akan mendapatkan respon positif dan juga sentimen positif terhadap si emiten itu sendiri. Baik, Astra maupun IMAS, begitu rekomendasi yang untuk kita lihat pada saat mau mengambil posisi beli, Mas Rian, apakah juga kita bisa mengambil posisi hajar kanan saja dengan level-level current price saat ini atau seperti apa? Dan berapa lama sih butuh recovery kalau kita cermati dari sisi sektornya? Iya, kalau dari pertama dari Astra pada saat ini masih ada tahanan ya, dia masih lumayan. Namun kalau kita mau lebih konservatif, kita mungkin bisa melihat level 4.400 dalam sudut pandang yang paling dekat. Okay. Dan kalau dilihat dari sudut pandang recovery gitu ya, maka sebenarnya kita harus melihat dari seberapa lama sih pada saat masa yang lalu terjadi kejadian koreksi-koreksi pasar yang cukup besar. Dari seperti kondisi saat ini, jawabannya adalah recovery itu memakan waktu 2-3 tahun untuk mencapai titik tertinggi IHSG di 6.700-6.800. Jadi, bila Anda dengan sudut pandang investment pada saat ini dan Anda mencet tombol buy pada saat ini, maka recovery-nya mungkin baru terjadi sekitar 2-3 tahun lagi mencapai titik tertinggi di IHSG. Boleh dibilang 2-3 tahun lagi Anda baru bilang begini, kenapa 2-3 tahun yang lalu saya nggak beli ya? Mungkin begitu tuh baru kelihatan ya 2-3 tahun kemudian. Oke. Tapi berarti kita harus cukup bersabar dong dengan mencermati market seperti ini apabila kita memilih menjadi seorang investor begitu dengan gain yang bisa didapatkan. Ya ibaratnya kita menabung saham saja begitu pada saat ada dana kita masuk kemudian cicil lagi beli begitu Mas Rian. Betul, jadi ada selective buy dan juga selective stock ya. Jadi pertama jangan membeli dalam satu kondisi waktu dijebret karena kita tidak pernah tahu berapa panjang kita akan keluar dari kondisi ini karena kondisi akan membaik seketika ada antivirusnya dan pada saat ini belum ada untuk corona sendiri sehingga kita belum bisa normal ya kan. Yes. Contohnya saya hari ini masih dengan IDX channel masih lewat Zoom ya berarti ini belum normal. Jadi yang kedua adalah selective stock. Jadi artinya tidak semua saham akan bisa kembali ke titik yang lamanya kalau mereka tidak memiliki 3 kriteria dasar dalam bisnis mereka seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke, berarti memang kita harus mempertebal lagi rasa sabarnya begitu ya untuk investor maupun traders. Karena mencermati juga dengan beberapa strategi yang diambil investor kan karena fluktuasinya dari pergerakan market ataupun indeks akhirnya mereka banyak yang hit and run. Mengambil posisi kita beli hari ini pada saat ada kenaikan 2-3% langsung dilepas. Apakah strategi ini pun juga tepat dengan kondisi market yang terjadi hari ini misalnya? Dan iya. Tentunya ketika market juga kita melihat bahwa pergerakan kemarin ketika kita turun 2 hari lalu bisa mengalami kenaikan dalam 2 hari itu juga sebenarnya ada peluang untuk short term trade gitu ya. Namun dengan kapitalisasi pasar di Indonesia pada saat ini sebenarnya untuk short term trade, really short term itu sebenarnya menjadi cenderung dirugikan. Karena pertama tidak memiliki nilai volatility yang sedemikian Anda harapkan. Okay. Dan yang perlu kita perhatikan juga posisi pada saat ini orang jual saham di Indonesia itu lebih banyak bilang sayang untuk dijual karena begitu dia di tahun 2 tahun kemudian, loh kok harganya bisa jauh ya gitu. Nah kenapa? Karena memang kita berada di emerging market sehingga mengambil posisi terlalu pendek itu akan lebih nyesel untuk jual akibat kenaikan harga dibandingkan harganya turun dan turun dan turun. Karena kita diuntungkan dengan makro dan juga demografi dari negara kita. Itu dia. Berarti memang sebenarnya strateginya juga dengan kondisi seperti ini sebaiknya kombinasi kali ya Mas Rian ya. Antara technical analysis juga dengan fundamental. Karena melihat market juga yang tidak bisa ditebak tiba-tiba seperti kemarin ada technical rebound atau langsung dihajar lagi juga dengan tekanan jual hingga -1%. Membuat kita harus banyak berpikir dan menganalisis bagaimana dengan portofolio yang sudah kita pilih tentunya.
Betul, jadi market timing itu sebenarnya bagi sebagian orang yang investor murni itu merasa bahwa market timing adalah hal yang salah. Namun bagi investor yang memiliki nilai uang yang tidak terlalu banyak gitu ya, yang, yang intinya tidak terlalu banyak tuh kalau dia pencet buy langsung berubah harganya, nah itu tuh banyak berarti ya. Ya itu sebagai trader juga sebenarnya kita harus memperhatikan market timing. Dalam investment pun saya juga menyarankan untuk mempelajari market timing. Misal, market turun X persen maka saya bereaksi. Kalau market tidak turun X persen saya tidak bereaksi. Yang terbalik orang yang terbalik di Indonesia adalah orang kalau naik X persen baru bereaksi. Baru bereaksi, berarti betul. Ketinggalan terus dong gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Berarti mindset yang harus dirubah dan juga polanya pada saat kita investasi begitu nampaknya Mas Rian. Baik, terima kasih banyak Mas Rian atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini bermanfaat sekali dengan beberapa emiten yang sudah Anda rekomendasikan, ada BJBR, BJTM, ADMF, kemudian Unilever, Mayora, Astra Internasional dan juga IMAS. Cukup banyak dan cukup beragam juga. Sukses untuk Anda dan stay healthy. Sama-sama. Mas Rian. Sama-sama, thank you. Ya pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan kami akan segera kembali sesaat lagi. DKI Jakarta memperlakukan pengetatan selama 2 pekan ke depan. Kalau panjang, dampaknya akan lebih besar, bisa berujung kepada PHK. Banyak sekali nih bermunculan influencer-influencer baru di Indonesia dengan memanfaatkan dunia digital nanti. Karena saat ini trennya begitu ya Pras, milenial ini sangat menyukai pekerjaan yang memang waktunya fleksibel seperti influencer ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Channel dan kita lanjutkan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda di mana Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyebutkan adanya lonjakan ekspor kelapa sawit pada bulan Juli 2020 dan tren positif tersebut diprediksi akan membawa ekspor kelapa sawit tembus di angka 25 miliar dolar Amerika di sepanjang tahun ini. Di tengah pandemi COVID-19, ekspor kelapa sawit mencatatkan prestasi pada Juli 2020. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyebut kenaikan ekspor pada Juli 2020 mencapai 244 juta US dollar dibandingkan dengan ekspor pada Juni 2020. Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tovan Mahdi mengatakan kenaikan nilai ekspor didukung oleh naiknya harga CPO dari rata-rata 602 US dollar cifra terdam pada Juni 2020 menjadi 659 US dollar pada Juli 2020. Selain kenaikan nilai ekspor, volume ekspor juga naik karena permintaan kelapa sawit yang melonjak sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dan sabun di tengah pandemi. Tovan menambahkan tren positif tersebut menjadi angin segar bagi industri kelapa sawit tanah air. Ia optimis sepanjang 2020, ekspor sawit akan menembus angka 25 miliar US dollar. Sawit kalau kita lihat kinerja semester 1 kemarin, sumbangannya sudah mencapai 10 miliar US dollar. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yang itu tercatat sekitar 20 miliar US dollar, saya sangat optimistis sampai akhir tahun, paling jelek minimal sumbangan devisa ekspor sawit itu sama dengan tahun 2019. Hampir semua pasar, baik itu pasar ekspor maupun domestik, itu mencatat kenaikan. Ini sesuatu yang semakin mengembirakan kita karena
Kalau kita lihat di permintaan domestik, penyerapan minyak sawit untuk produk oleochemical, jadi oleochemical ini bahan yang dipakai seperti untuk kosmetik, sabun, dan lain sebagainya, ini meningkat juga cukup tinggi, lebih dari 30% kalau saya nggak salah buka datanya. Nah, kenapa ini kok tinggi? Ya mungkin permintaan bahan baku untuk pembuatan hand sanitizer, sabun, dan lain sebagainya ini juga lagi meningkat di tengah pandemik. Taufan menambahkan peningkatan permintaan kelapa sawit di tengah pandemi akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru seperti Rusia, Timur Tengah, dan Afrika. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Lini bisnis asuransi kredit lesu di tengah pandemi dan penurunan ini terjadi lantaran kredit perbankan yang ikut merosot di tengah ketidakpastian. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI mencatat premi asuransi kredit hanya 5,78 triliun rupiah hingga paruh pertama 2020. Dikutip dari laman konten Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyatakan nilai itu turun 6,1% year on year dibandingkan Juni 2019 senilai 6,16 triliun rupiah. Asuransi kredit berkontribusi paling besar ketiga kepada pendapatan premi asuransi umum, namun klaim bruto atau yang telah dibayar meningkat sejalan dengan kondisi keuangan kreditur yang terdampak pandemi, lantaran kemampuan membayar kredit menurun sehingga terjadilah kredit macet dan klaim. Guna mengantisipasi hal ini, sejumlah perusahaan asuransi mulai membidik untuk memberikan asuransi terhadap kredit fintech. Baik pemirsa, demikian market opening untuk edisi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk investasi Anda. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.